Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai juga. Ini gue super excited banget sih hari ini. Di hari ini salah satu momen yang gue tunggu-tunggu adalah ini. Tau nggak kenapa kalian? Karena gue mau ngelihat desain interior rumah gue sekarang. Dan kita udah nyampe ini di ID Core Design and Plus Build. Jadi mereka itu yang desain dan membangun dan membuat interior rumah gue. Gue nggak sabar banget. Semuanya katanya udah jadi. Sekarang kita mau ngelihat dan kita mau meeting sama dari sofa, terus sama kasur dan lain-lainnya juga semuanya kita mau meetingin sekarang. Ini seru banget karena ini adalah rumah sama gua dan rumah impian gua. Gua udah telepon sama mereka. Coba ya. Halo, Kak. Udah dong. Sebentar saya turun. Udah, sebentar lagi saya turun. Ntar ya. Oke, okay, ya. Oke, okay, guys. Jadi gue udah ditungguin, sekarang kita langsung mau masuk. Ini kantornya itu, tempatnya itu di daerah B. Jadi buat kalian nanti kalau misal mau kesini, siapa tahu yang mau bangun rumah, wah kalian harus banget sih, karena kita lihat aja ya. Ini gue yakin desainnya pasti keren-keren banget. Apalagi emang mereka tuh udah handal banget dari kemarin. Kayak gue tuh udah nyari-nyari mana ya yang bagus, mana yang terbaik untuk interior rumah gue. Dan akhirnya gue menemukan mereka. Dan semoga banget ini jadi rumah yang keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Doain ya, kita berdoa sama-sama. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gua tahu doa kalian baik-baik semuanya. Ya, pintar. Iya. Mantap. Makan semangat. Mana ada, Bos? Mana ada? Coba lo bilang kalau masuk enggak bisa keluar. Bisa. Oh, tapi enggak bisa keluar. Bisa? Bisa. Berarti kalau masuk kita bisa enggak bisa keluar? Bisa lah. Adi, guys. Kan dia ada mana-mana ada pintu masuk, ada pintu keluar, Bos. Ya, berarti tetap bisa keluar kan? Iya, atasnya sih enggak bisa keluar. Mana ada begitu. Marah lagi. Ya udah, guys, pokoknya ikutin gua terus ya. Seru banget. Yang mau tahu kan desainnya kayak gimana? Yuk. Oke, guys. Oke, guys, jadi sekarang kita udah nyampe di ID Core. Ini ID Core interior. Jadi di sini tempatin. Bakal desain rumah gua nanti. Desain rumah gua. Ya, halo. Dan gua udah nyari di mana-mana, kayaknya emang mereka yang paling terbaik. Oke. Okay. Oh, langsung. Konsepnya langsung ya? Gak tahu. Konsepnya kita langsung-langsung aja. Yaudah, ayo. Yuk. Ini apa, Kak? Mm-hmm. Ini? Ini pilihan finishing ya. Ini pilihan finishing. Oh, finishing ini ya. Basically nanti apa yang ada di gambar itu, yaitu warna-warnanya, color-nya representatif dari di itu. Sini ya. Oke, okay, guys. Kita udah harus finalin warna karena harus final semuanya. Deadline berapa lama? Satu bulan lagi dari lantai bawah. Iya, mulai dari living room dulu ya. Kalau dari living room, ini kan kemarin entrance di sini, tempat area duduknya di sini, menontonnya kan langsung directly di depannya ya. Nah, yang dapur bersihnya ada di belakang. Iya, di sini kan dapurnya jadinya. Ini finalnya begini ya, jadinya. Iya, ini cocok banget, Kak. Warnanya, hitam-hitamnya. Hitamnya ini ya? Warnanya, iya ini kan dia. Abunya mau lebih ke dark atau ke light? Kalau dari gambar sih ada yang lebih gelap, antara pilihan yang ini atau yang ini, sekalian yang ke hitam. Tergantung nanti dari pilihan kamu aja sih. Kemana nih enaknya? Sini atau sini? Kalau ini, nah, terus terang memang dia lebih terang ya, jauh beda dengan konsepnya. Paling ke sini. Ini itu tuh yang ini ya? Masuk ke sini. Ke sini dia. Nah, tapi kalau sinkronnya kamu dari yang ini ke yang hitam, sebenarnya ditambah dengan lighting ini juga, dia perbedaannya masih ketolong gitu. Masih aman. Masih aman. Jadi kalau dari gambar lebih ke sini sih sebenarnya. Ke sini. Tapi kalau kamu takut gelap, ini disuka aja. Ke sini. Cukup gitu. Iya, karena kita nggak boleh gelap-gelap, harus terang. kalau gelap, kita ketakutan. Nggak boleh. Maksudnya beda ya. Maksudnya udah enggak. Karena kan kalau terang-terang tuh ceria, bahagia. Bener nggak, Bu? Bener, tapi kalau gelap, kesannya kayak maco. Ini kan udah lumayan gelap nggak?
Minuman gelap ya? Minuman gelap, gimana kalian yang nonton bentukan dengan kalian? Nah, cuma yang di daerah dapurnya ini memang ada aksen kayunya. Aksen kayunya itu kemarin kita pilihin yang lebih bersorak sih. Iya. Warnanya juga nggak terlalu gelap. Ini ya? Kayaknya ini sih. Ini. Atau ini? Lebih ke urat nggak? Urat kayu. Ada dua pilihan. Kalau yang ini memang dia lebih ke orange ya, ada warna kayunya. Kalau yang ini dia lebih pucat. Warnanya juga, seratnya dua-duanya kelihatannya nyata, tapi kayaknya yang ini lebih cocok. Kayaknya ini sih, biar nggak terlalu jompong. Oh, iya. Ya kan, kalau dipaduin tuh tiga warna tuh masih masuk. Iya, seperti di gambar yang udah dikonsepin ini juga. Tapi, bukan cuma rumah yang didekor ternyata ya. Ini kantornya aja bagus kayak gini, gimana sih ceritanya? Baru-baru ini khusus kita perbarui. Oh, khusus karena saya mau datang. Ya, kayaknya ini sih. Coklatnya sih lebih ini. Ini udah oke. Sekarang kita naik ke kamar master. Kamar master. Yes. Ada Jordan. Ada Jordan. Kalau kamar master ini memang lebih personal sih ke Tasya Kak Haris. Ya. Karena kamar kan memang dia ada request untuk yang tema lebih ke sporty ya. Iya, tapi ini udah fix sih. Aku ini sih. Handle-nya nanti pakai handle-nya hitam. Yang gini ya? Iya. Handle yang nongol dari ininya. Ini handle apa sih ini? Handle lemari? Handle aluminium yang dia aluminium yang pokoknya sama kayak gini ya? Iya. Oke, ini kayu. Iya. Nanti kita cakep banget nih, sumpah. Kamarnya cakep banget. Kemarin kamar, Haris tuh pilihnya yang itu. Ini ya? Kamar, iya. Kurang gelap nggak? Ini pilihannya ya? Iya. Itu opsi ya, beberapa opsi. Menurut kakak? Kalau untuk di kamar memang dia temanya biasa lebih yang remang-remang, lebih agak gelap, jadi memang nuansa untuk santainya lebih dapat. Ntar saya tidur terus gak mau bangun sih. Ntar si Winter yang coba bangunin saya, saya gak mau bangun. Karena biasanya kalau memang warnanya lebih pucat itu memang identiknya lebih ke klasik juga sih. Kalau hitam ini lebih ke minimalis modern. Kalau hitam lebih ke minimalis modern, kan? Kayak cowok banget gitu ya. Iya sih. Ini. Ini sih emang. Okay. Ini kan kayunya ya. Cakep nih kayunya. Kombinasinya kayu sama hitam nih kak. Nanti kombinasinya sama hitam. Nanti terang kan ada lampu-lampu kan soalnya. Ada. Itemnya lampunya model gini ya nanti ya? Lampu track ya, berupa lampu track. Tuh, ya, lihat tuh lampu di kamar di rumah gua ntar gitu, mau apa kan? Kalau itemnya ini juga nanti kalau di konsep kamarnya itu dia nggak terlalu overwhelming juga sih, nggak terlalu banyak itemnya. Ini cakep juga tapi kan aja. Lebih terang ya, lampunya lebih terang. Lebih terang ya? Uratnya lebih banyak tapi ya. Ini lebih sih. Lebih tegas. Kalau itu uratnya enggak terlalu. Itu ya. Ini. Oke, ini kamar tamu. Kamar tamu pilihannya ini. Atau ini. Ke mana? Mana? Ini. Oh, ini. Oke. Okay. Pilihan sendiri ya. Orang mereka ini. Oh, oke. Okay. Voting ya. Voting. Ngambuk deh. Mereka milih ini atau ini? Kita kalau mau berubah banget ke coklat, pengen berubah. Maksudnya dari kamar, dari bawah, kan udah abu. Katanya mau buat ini, apa namanya itu? Background shooting. Iya, buat ganti-ganti ya? Mending ini ya? Boleh. Beda suasana gitu. Iya, beda suasana. Ini sih. Kalau ini terlalu kontras banget jadinya. Kalau ini masih cocok sama ini kan, lantai sama parketnya kan? Kemarin kalau masuk parket sih ya, masuk juga sih ya. Ini nah, lebih masuk mana? Kalau lebih yang ini sih kayaknya. Ini ya? Iya. Nih, ternyata kalian pilihan kalian salah. Kalian ternyata salah. Oke, tas sepatu. Itu yang kamar. Itu, ini, tas sepatu yang fit di situ. Ini tempat favorit gua nanti sih, di sini. Karena gue bakal banyak ngabisin waktu di sini. Gue kerjaan gue setiap hari ngeliatin sepatu. Sepatu. Soalnya nih. Di sini nih semuanya sepatu tuh. Tuh sepatu, ini sepatu juga. Jadi ada dua sisi kan nanti. Yeah. Sepatunya di sebelah sini sama di sebelah sini. Yang di sebelah sini lebih dalam ya? Iya.
Nanti spesifik di yang lemari ini juga di dalamnya udah ada lightingnya juga. Sini semuanya udah ada lighting. Uh-huh. Jadi besok gue jualan patu ya. Iya. Oke. Oke, mau beli kertas? Boleh, ini udah oke, udah final semua ya. Ini udah oke semua. Anti ya sih. Anti lab? Anti lab kemana? Tapi aku belum tahu. Transfernya kemana? Nanti di infoin aja. Sorry, ini boleh tinggal di situ? Boleh banget. Ya, kita biar ganti suasana. Oke, okay, kita mau ganti suasana dulu. Karena suasana di sini gelap, kita cari yang terang ya. Kita pilih curtain ya. Ini solid, solid color. Ini ya. Banyak juga ya, ini kalian kalau yang mau bangun rumah, kalian mau pilih suasana-suasananya bisa nih langsung. Bagus-bagus banget loh. Warnanya oke-oke banget. Tapi bukan bangun rumah doang kan? Semuanya bisa kan di sini? Semuanya bisa. Bangun apa tangga? Aja? Bangun cinta, bangun hati, bangun hubungan bisa nggak? Bisa diusahakan. Di sini udah biasa bangun apa aja mas? Kita mostly sih residential ya. Mostly residential, tapi basically semuanya juga bisa. Bangun gedung bisa? Ada rekanan. Ada rekanan? Ada rekanan, iya. Berarti semuanya bisa ya? Bisa. Tapi kalau sipil pun bisa kan? Bisa, di sini ID port bisa. Bukan cuma interior ya? Iya, dari pelebaran ruangan, dari ruangan baru pun juga yang namanya mau area basah, area kotor, area bersih bisa kita ini. Mantep banget loh. Kalian mau punya rumah nggak? Beneran deh kalau mau punya rumah. Gue sih langsung ke ID Corp. Ini dari okay. Orang ke kasur. Halo. Assalamualaikum. Kita sekarang di mana nih? Di sini. Oh, di sini. Oke okay, guys, jadi sekarang kita mau lihat-lihat gorden. Ini gorden yang kita lihat. Jadi kan Kemarin pilihannya yang mana ya, Seh? Kemarin udah ini kan, yang mana sih, Kak? Mana yang dipilih itu, Bu? Nih, referensi nanti. Dari sini. Sorry. Ini referensi ya? Iya. Ini ruang nanti gue nonton TV tuh TV-nya. Nih, tapi bukan TV-nya nggak kayak gitu ya? Oh, lintar kemarin. Kak, aku kemarin ada ngeliat TV. Dia kayak lukis, bisa kalau mati jadi lukisan. Oh, merek apa itu? Nggak boleh sebut sih. Oh, oke. Okay. Ada, kalau mati dia jadi lukisan. Kayak dia itu 55 inci apa 60 inci gitu. Boleh. Itu kalau digantung gitu bisa nggak sih di ini yang di bag-nya ini? Boleh, bisa. Bisa digantung? 55 inci? Iya, 55 inci. Boleh. 60 inci gitu kemarin. Kalau dia makin besar, tendensinya ditaro. Tendensinya ditaro ya? Mm-mm, karena dia berat kan. Oke. Okay. Atau ya udah deh, kita taro yang duduk aja deh. Duduk. Soalnya itu katanya sih fungsinya biasanya untuk yang kalau nggak ada apa-apa, terus taro di situ jadi kayak lukisan gitu. Yang kosong. Lintar awas lintar. Gak apa-apa lintar mau in frame. Oh. Bos kita ini. Gitu. Oh iya dapat. Bos. Asisten. Bos, silakan duduk bos. Bos nggak mau pilih-pilih, ya bos. Nah ini kan ini curtainnya jadi mau model gini nggak sih blind? Kayaknya. Atau mau yang biasa? Biasa aja deh. Kalau ini saving tempat. Jadi romansa. Kayak kantor aja. Tapi ini kain dari kain. Ini kan mau nggak mau nih model ini. Kalau ini nggak apa-apa. Ya, yang ini kiri kanan yang ya. Yang itu kiri kanan aja. Oh, lebih okay. Biar kayak homey gitu. Oke. Okay. Bu yang kemarin dipilih, Abu, apa kita pilih ulang? Iya, kita. Oke, okay, kita mau pilih ulang, guys. Iya. Ini kan untuk living itu dia pakainya dimot yang 80% masih oke. Okay. 80% ya. Jadi sinar itu apa? Tidak masuk gitu, jadi masih agak terang sedikit lah kelihatan. Oh, masih ada dikit-dikit lah sama-sama. Yeah, sama-sama. Kayak cuman, kaca film ya Bu, jadi. Iya, ada persennya ya. Iya. Nah, kalau ada yang kayak sunblock ini dia 100%, dia nggak kelihatan. Nah, ini biasanya suka untuk kamar. Kalau ini kamar aja, kalau 100%. Kamar master saya sih. Nah, ini aku kemarin kan lihat ke lokasi lagi nih Kak. Masalah yang di paling depan. Itu bisa nggak sih gordennya kayak gini nutupin karena kan di sampingnya juga ada kaca. Nanti kita akan pakai bisa kan? Rel lumpur. Lantai 2. Lantai 2. Oh iya, nanti lumpur. Itu okay. Bisa kan? Bisa. Ini lantai bawah kan warnanya ini nih. Kita pilih kerutan. One hour later. Saya suka abu-abu sih, Bu.
Bukannya itu. Enggak jelas. Bukannya Bing. Suka juga. Kalau cocok sih. Hello Kitty ya. Siapa Bing? Siapa Bing? Udahlah Via. Siapa ya? Siapa? Yang pernah nemenin meeting aja, clue-nya gitu. Dibongkar di sini. One hour later. Ini berapa persen? Kebukti kan? 100%. Kebukti kan? 100% untuk apa ya? Bisa kayaknya. Penerawangan itu bagus untuk interior gitu. Motif enggak? Kalau ini motif sedikit atau ya? Motif sedikit kali ini terlalu plain ya. Pasti pada penasaran nih ini yang warna apa. Kalau tekstur sih tadi sih. Tapi sini sih lebih ya. Lebih ke sini sih. One hour later. Sumpah ini adalah hal yang paling bingung sih, ketika kalian dihadapkan dengan banyak pilihan, pasti kalian bingung untuk pilih yang mana. Tapi ketika kalian cuma punya satu pilihan, pasti kalian pengen pilihan-pilihan yang lain. Benar nggak? Benar nggak, Pak? Semakin banyak pilihan, itu semakin bingung. Kalau udah ada, udah tutup mata, langsung deal. Dulu pas udah ada, langsung tutup mata ya? Dikejar penuh sama Haris, Kak udah belum desainnya nih. 4 hari, 5 hari, cepat. Cepet banget sih, di hari kecil terus. One hour later. Kak, ya. Oh ya, ya. Kak, ini cocok gak, Kak? Ini ya, aku ambil kemudahan gak ya? Untuk kamar. Oh, kamar. Nah, ini 100% soalnya. Ini 100%. It's 100%. Terlalu terang gak sih? Oke, okay. Too bright. Too bright. Bisa bahasa Inggris. Yang 100% tapi ada tekstur. Nah, yang kayak gini. Nah, itu boleh. Udah pilihannya satu buku ini ya, 100%? Iya, ini juga dia perawatannya agak mudah karena kita bisa cuci. Oh, ini bisa cuci ya? Bisa cuci mesin gitu. Jadi, nantinya juga bisa. Ini enggak? Abu ini kan? Masuk. Iya. Ini aja? 100% ya, Bu. 100%. Jadi masih pakai fitras lagi kan? Tetap makan. Minta pilihan fitras. 100% ya? Jadi benar-benar. Kita diskon, dapat diskon 100% guys. Jadi Kak Haris nggak akan tahu itu pagi, siang, malam. Sama. Jadi, sama. Kan dia 100% black. Tidur. Tapi saya baru tahu loh, beneran. Ada gorden tuh yang 100%, 80%. Beneran, baru tahu nih sekarang. Saya sebelumnya tuh gak pernah tahu ada yang begini-begini kan. Setelah itu ya, setelah punya rumah sendiri. Iya, setelah akhirnya punya rumah sendiri, ngedekor sendiri, semuanya dari awal, dari nol. Sesuai selera ya. Nah, kalau biar ini jadinya tuh puas, terus tinggal enak. Nah, ini juga cakep Kak, tapi berat banget ya. Fitras ya ini. Mana yang tadi? Nih, masuk Kak? Tapi kilat banget ya, coba ada lagi. Kalau enggak itu ke putih sih banyak kan. Kalau ke putih dia jauh ya, kesannya lebih terang enggak gitu sih. Ini nih paling nih putihnya. One hour later. Oke, Bu, dicampur. One boleh. Oke, bedroom untuk kamar tidur udah gorden. Sekarang mau pilih-pilih apa lagi, Kak? Kamar tamu belum. Kamar tamu belum, terus kamar bawah enggak ada ya, kalau gua. Fitras sama curtain master udah. Sekarang kamar kamu mau 100%, 80%? Enggak terlalu. 100%. 100% juga. Biar tamunya pas ke situ dia enggak tahu siang apa malam. Iya, karena kan biasa nih keluar syuting pagi, Kak. Siapa tahu teman-teman saya mau nginep keluar syuting. Wow. Kasihan kan nanti kalau misalnya mereka, wah, udah pagi enggak bisa tidur lagi. Jadi harus 100% sih kayaknya. Ini warna kayunya. Ini cocok nih. Masuk. Oke. Catat Bu. Cocok. Kamar tamu. Kalau fitrasinya kita samain aja. Kamar tamu dia modelnya Roman ya. Roman. Oke. Enggak pakai fitras lagi kan? Enggak apa-apa. Roman maksudnya apa? Roman shade yang kayak gini. Kamar tamu. Oh gini? Yes. Oh, kamar tamu. Iya kan? Ya. Karena dia udah deket. Udah deket, iya sih. Kamar tamu ini, kalau kamar master yang biasa, double. Jadi ada fitras, ada curtain. Kalau kamar tamu ini aja, bagian bawah, yang ini hanya di ujung ini. Nah, yang ini biasa. Jadi kamar tamu tuh dia jatuh gitu aja? Jatuh. Kalau mau buka dia. Jadi kalau pas kita tarik, dia lipat ke atas. Lipat ke atas ya? Itu jadi modelnya kayaknya mengelilingi malah gitu kan. Oke. Sudah tinggal lantai bawah. Kalian ada yang tahu kan dulu sinetron Millennium? 80%. Iya, tinggal yang bawah sih.
80% ya. Harus ya. One hour later. Open closet sih dimiripin sama yang master aja. Master ya, lebih ke master sih ya sih. Karena kan warnanya sama. Warnanya sama sih soalnya. Ke master. Jadi, master walk-in closet sama closet. Kamar tamu udah, tinggal lantai bawahnya. Yang living ya? Mm-mm. Lantai bawah. Yang mana kira-kira? Ini mereka udah capek banget nih milih. Katanya, kak, yang itu aja, kak. Bang, yang itu aja, katanya. Yang ini. Jangan. Ini abu-abu bukan sih? Mocha ya? Ini abu-abu bukan sih? Abu agak ada hijau ya? Hijau. Kelihatan gak? Oh, hijau daun. Blackout-nya itu, Boy Fee. Blackout-nya itu yang di belakangnya itu kan, warnanya kan. Yang apa? Blackout-nya? Yang di warna belakangnya itu kan. Ini kan 80%. Yeah. Pak Adi tuh maunya tampak depannya jadi seragam putih gitu loh. Nanti di fitras ya? Nanti di fitras. Di fitras jadi ya. Tetap tampak dari depan itu putih kita semua. Kelihatan putih semua. Oh, ya, jadi gak belang-belang. Jadi gak belang. Ada kak? Ada. Ini tadi lumayan. Ganti buku. Kalau saya yang bosan juga sama yang warna itu. Mana ini ya? Iya, ini juga oke. Ini masih ini okay, ini lah. Masih oke okay sih. Heeh. Ini nih. Ini untuk bawah masih oke. Okay. Ya. Soalnya biar ada gelap ya. Jadi biar bawah tuh terang. Oke. Okay. Ini sih. Ini terasnya. Terasnya lebih baik. Sama. Ya kan ini kan. Sama yang atas okay. Off-white. Kita setuju. Jadi rata-rata. Tadi yang mana Bu? Iya, sama yang sih dari... off-white. Itu mereknya Off-White beneran? Ya, beda. Ntar hitam putih lagi, garis-garis. Nah ini dia. Masuk nih. Masuk. Masuk. Sama ini living room ya? Living room, bawah ya. Ibu dicatat. Akhirnya kelar juga. Belum. Kasur? Enggak, maksudnya wardel. Wardel udah kelar, sekarang tinggal beli kasur. Oke, aman. Ini harus diarisi. Tadi kodenya mana mau pin sofanya? Kalau yang gorden-gorden biasa di rumah-rumah biasa tuh paling itu nggak ada ininya, nggak ada hantaran ininya. Paling plong aja gitu ya, makanya terang. 6%, oh berapa persennya? Iya. Iya. Jadi kalau itu harus kita tambahin, misalnya gorden yang biasa. Misalnya seperti ini kan, dia tuh dia nggak pakai apa? Blackout atau dimot. Jadi kalau saya dia pengen itu tinggal tambahin. Tambahin ya. Oh. Jadi double. Jadi double. Jadi nanti malah apa? Habisnya lebih mahal ya. Lebih mahal ya jadinya. Iya, nih, pelajaran nih buat kalian yang mau apa punya rumah nanti. Iya. Siapa tahu mau nikah ntar lagi kalian, mau nikah terus mau beli rumah bareng sama istri yang baru kan. Iya. Nikah apa nih orang-orang yang nikah muda nih banyak nih yang mau beli rumah. Iya, pelajaran nih buat kalian. Di kos sih kita berapa kali kerja sama. Udah sering kerja sama ya. Sering, rumah-rumah mewah. Tuh pokoknya kalau misalkan nanti pakai ID course paket pakai semuanya. Sofa. Oke. Kita sekarang lanjut guys ke sofa. Sofa ya. Sofa. Terima kasih loh ya Allah Ibu. Iya. Serba antik. Karena barang di sana tuh antik-antik semua. Jadi kalian tuh kalau lihat gorden tuh udah bertahun-tahun udah 100 abad tuh dibikin di sana. Ini untuk sofa ya. Ini sofanya udah ready atau harus order? Order ya. Berapa lama sih kak? Sekitar 2 bulan. Iya. Dipercepat. Aku minta cepet. 1 bulan lah. Gak bisa. Ini sebenarnya 3 bulan. Ya udah 1 bulan 1 hari deh. 1 bulan 2 hari ya. Ini buat sofa ya warnanya. Iya, ini beberapa. Jadi kalau misalkan emang mau cepet, saya saranin sih yang memang available ya fabric-nya. Yang available itu ada di iya, yang available aja. Soalnya sekarang yang available yang mana? Ini. Enggak, kita nuansanya. Kita nuansa abu. Abu grey gitu ya. Grey. Kalau grey di mana? Mungkin ini. Dia available juga kasur. Lokasinya makin masih kasur. Ini sih lebih lembut. Mocha ya? Ini lebih ke mocha. Abu-abu aja itu. Ada lagi. Nggak ada ya, rata-rata keren. Ini bu,
ini deh. Ini nih. Sama. Sama. Daripada ini. Ini ya? Iya, kalau mau. Ini tapi cakep sih. Tapi kalau yang misal kainnya begini. Ya harus. Gitu. Oh, mau velvet. Ada. Ini? Ini velvet. Oh, bukan. Ini apa? Ini kain biasa sih kayak yang custard tadi itu, cuma juga ini udah discontinue. Ini yang model-model kayak gini. Biar keluar dulu. Mending desainnya putih ya? Kalau putih ada? Kalau ini ya. Putih itu repotnya biasa. Tapi kotor aja. Kalau atau abu-abu terang gitu. Abu-abu terang ada. Abu-abu terang. Ke sini mungkin ini. Yang interwood enggak ada. Adanya yang ini. Coba ini. Ini masih masuk nggak ya? Boleh, yang boleh. Cuma kayaknya lebih ke yang ada lagi bu, pilihannya. Ini masih oke. Okay. Nggak, ini nggak ada barangnya. Nanti lama lagi bu. Iya, kamu lepasnya ini kan enggak. Ini sama itu tadi ya. Navy. Navy nggak masuk sih. Biru. Coba kasih lihat. Oh. Masuk. Itu biru banget. Nanti jadinya rumah biru. Yang ini kurang suka yang ini. Iya, yang alus-alus gini ada nggak? Nggak ada. Yang barisan ada. Ini. Ini? Nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada ininya. Ini kalau ini 2 bulan? Ini semuanya rata-rata 2 bulan. Kalau yang udah ada? Nggak, kalau yang udah ada 2 bulan. Kalau yang belum ada tergantung kain datangnya. Oh, 2 bulan dari kain datang. Lagi. Nah, kalau yang ini misalnya nih contohnya snow. Snow itu... Snow itu ada di akhir April. Jadi nanti mundur 2 bulan dari akhir April dari kedatangan. Oh, ini, yang ini ada aja deh. Lagi. Ini ada ini ada lagi Quail X itu kan agak kuat. Ini. Coba yang tadi. Ini lumayan sih. Ini kayaknya lumayan deh, Kak. Bagus sih. Iya. Kasih ada abunya dikit, bright juga. Kayaknya lebih gampang di maintain itunya juga. Grey-nya dapet sih. Ini ada grey-nya juga sih, Kak. Ini untuk sofa. Itu ada. Ini agak terang ya. Boleh sih. Ini kan masih masuk kan. Biar gelap satu rumah. Ini sih, biar terang. Nah, oke. Udah. Oke, sofa. Yang ini ya, 2 seater. Sofa yang 2 seater aja. Saya sendiri soalnya di sana di rumah. Perlu ya, yang tekankan ya. Eh, tapi nggak tahu sih nanti. Nggak tahu sih ya. Ini buat di ini ya, tengah gini ya. Boleh. Kalau yang bening yang kotak apa yang bulat ya? Kalau kotak. Coffee table-nya bilangnya ini aja. Iya. Ini mending. Biasa nggak gitu lebar Haris. Mending bulat ya. Kalau bulat diameternya biasa lumayan. Kalau dijadiin sakit kan. Kalau cakep sih tapi 40 cm panjang. Oke. Okay. Cakep sih. Terus ini bisa custom warna atau tetap cuma satu ini? Cuma satu warna aja. Ininya hitam ya? Iya, kotinya hitam. Ini mejanya apa? Mejanya hampir kayak apa ya? Coklat ya. Tapi coklatnya enggak coklat banget sih, agak kayak abu gitu. Coklat abu. Dari solid wood ya, Bre? Iya. Cuma finishing warnanya aja iya, ya? Iya. Mungkin kayak agak gini nih. Mau ke ini? Iya. Oke. Masih masuk kan kalau bukunya ya? Masih masuk ya? Agak agak gitu lah. Oke lah. Masih oke ya? Ini, dua. Dua. Terus itu. Ini samping mau nggak taruh sini satu? HP. Iya sih, perlu deh kayaknya yang ya, gini ya. Ini ya, bulat lagi temennya ini. Ini kan ini temennya ini. Apa mau kotak? Kotak boleh. Ini juga cakep sih. Oh maksudnya yang tengah kamu ganti jangan ini. Nah kalau tengah ini, set table-nya kan dia satu set bulat. Bulat sini ya? Taruhnya nanti di sini nih. Di pinggir kanan ya, di ujung kanan. Nanti di sini mejanya. Kelihatan nggak? Ya sini, itu meja bulatnya di sini, dua. Ini kak? Yaudah. Ya. Single chair ada nggak? Yang kayak gini, buat kursi kerja. Untuk di kamar utama. Kita kerjain orang nih soalnya malam-malam. Kalau nggak ini, bisa pakai yang apa? Atau nggak, beda paling ini sih. Pilihan malam-malam. Yang model ginian ya? Enak yang ada armchair boleh. Yang ada tangannya, iya nggak? Tangan. Atau mau kamu yang cuma ini aja? Ginian sih kayaknya. Untuk apa? Oh yang praktis aja. Tapi yang agak bisa senderan juga gitu. Itu senderannya agak pendek. Pendek sih ini.
maunya lebih tinggi gitu. Iya. Biar nyaman ya. Biar kayak pas capek gitu tidur. Masih mending mungkin yang ini kali ini agak tinggi ya belakangnya. Itu pendek juga sih Pak. Kalau ini? Juga. Nah kalau yang model-model gini itu emang nyaman. Jadi klasik. Oh, banyak konsep ya? Iya. Nih? Itu mau yang masih bisa gini. Sih. Itu oke. Okay. Ini masih ini, ya. Ini enak banget didudukin. Oke, okay, ini. Tapi warnanya? Warnanya ya tinggal kamu pilih aja. Kamu ikutin itu tadi kamu pilih? Abu gelap deh. Abu gelap sih kamar. Kamar abu gelap. Tadi paling pilihannya ini ya. Yang mana? Ini. Kalau nggak yang ini ya. Ini kan warna kamarnya berarti. Tapi warna kamar kayak gini sih, Kak. Warna kamarnya abu, coba. Itu yang tadi. Ini. Ini warna kamar. Iya. Bukan, lebih light sedikit. Lebih light. Coba, di bawah itu. Ya. Itu tuh. Di indah-indah. Ini bukan? Bukan. Bukan. Itu yang oh iya. Yeah. Itu dia. Uh-huh. Kamar. Oh ini juga masuk sih, Kak. Bisa main jadinya. Coba yang aku tadi. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah ini gede banget ya, kayaknya ya. Kainnya kayaknya kasar iya. Gitu. Enggak. Kayaknya yang tadi sih. Yang mana? Yang lebih yang tadi. Yang sama kayak bawah. Nih. Ini. Ini kan dia, Kak? Iya, yang tadi itu. Ini kan, Kak, quail egg type 3. Ya. Itu aja. Sama kayaknya ini sih sama. Lebih masuk menurutku. Benar enggak? Lebih enak. Okay. Kelihatannya ini bahannya lebih enggak terlalu kasar ya. Yeah. Kalau duduk pun juga enggak panas. Iya, benar sih. Iya. Okay. Lebih nyaman. Jadi itemnya sofa, sofa 2 seater L shape ya, pakai quail egg. Terus selimutan round coffee table lah, satu small, satu side table nya satu, sama single chair, sama dining chair nya quail egg juga satu ya. Oke. Okay. Sorry tadi untuk deadline-nya apa nih? Jadi deadline-nya awal Mei sebelum Lebaran. Ya benar. Insya Allah ya. Awal Mei sebelum Lebaran. Kayaknya Lebaran udah furniture baru ya. Amin ya Allah. Bismillah ya Allah. Semoga Lebaran rumah udah jadi. Amin. Kasian loh nanti orang tua saya mau liburan ke sini Lebaran di sini. Masa nggak ada? Masa duduknya di bawah Kak? Lebaran dong. Guys, pokoknya nanti kalian ya nih tagihin kalau misalnya mereka belum siap. Oke. Okay. Kita ke kasur. Pak Kasur, meetingnya di sini, nggak pindah lagi. Allah nggak sabar buat, sumpah. Ini keren banget sih, Kak, sumpah. Desainnya. Kayak rumah-rumah impian masa aku dulu pas kecil gini, Kak. Oh. Iya, aku pengen banget punya rumah begini. Modern. Ini untuk warna divan sandaran. Guys, sekarang kita lagi mau milih kasur. Nih, pokoknya kita mau milih kasur juga. Pokoknya kalian nonton terus ya, YouTube-nya nonton terus.